Eh. Gurunya. Lupa isi mimis guys ya. Kira tadi ada isinya. Nah, itu baru. Oke, berarti tuh tadi lupa isi mimis pertama, Bro ya. Dan akhirnya kita poin pertama. Brotherku, welcome back to my channel Emil Hunter. Kembali lagi berjumpa bersama saya, tentunya bersama Bang Arman yang selalu stay di belakang kamera, guys. Nyapa dulu, Bang. Halo. Oke, mantap. Oke, Bro ya, kita sudah poin pertama dan kita akan ambil poinnya. Sebelum saya pergi ambil poinnya, support selalu, like, comment, share and subscribe tentunya, brotherku. Saat ini kita full hunting hari ini, Bro ya, karena kita bawa bekal, kita mau masak-masak lagi. Coba sekali. Lihat Bang perlengkapannya di sana, Bang. Ah, ini semua nih. Yes, kita ini mau. Ada air, ada kompor dan lain-lainnya, brotherku. Oke, okay. Saya let's go jemput poin dulu. Mantap, tunggu di sini, Bang. Oke. Okay. Jos. Oke, okay, brother. Ketemu poinnya satu. Wih, mantap. Mantap. Kita lanjut lagi nyanggung-nyanggungnya sebentar kita masak. Mantap. Terlalu tetap pantau, Bro ya. Mantap selalu. Kita hajarin aja, Bro. Kalau kayu kayaknya depannya, Bro. Kayu anjir. Ya, itu. Kayu. Belum jadi kena kayu. Jatuh. Yang lain terbang, ya? Macam mana? Ada terbang, Bro. Dari yang terbang, ya? Iya. Oke, brother, tadi kita sudah poin di sini satu dan di sini lagi satu poin kepala ungunya, tapi belum kita sempat ngesut lagi, Bro ya, karena dia di belakang sembunyi, terbang semua, Bro. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu dia kembali. Oke, mantap, lanjut, Bro. 3 poin. Kita balik. Mantap. Kena itu. Mantap, Bro. Jatuh telak. Jatuh mangga busuk. Hai, mantap, Jos. Oke, brotherku, lanjut lagi. Jatuh satu. Balik. Oke, mantap. Mantap. Lanjut. Oke, okay, guysku, kita cari poin tadi. Gololio kah apa tadi sini? Kelihatan besar sih. Tadinya di sini dia. Masih sempat miring ke sini dia. Hah? Mana? Mana, Bro? Kepala ungu jantan. Pantas kayak gololio tadi. Kayak ini, punai. Oke, Bro ya, kita ketemu poinnya. Kita cari lagi yang lain, let's go. Lanjut poin kedua, Bro ya. Poin ketiga. Kepala ungu juga tadi sini. Bah, tertidur dia, Bro.
Wih, kaku. Wih. Berarti sudah dua jantan, bro ya. Tadi walik di sana ada dua juga. Kita sedih sebelah sana. Let's go cari, bro. Oke, bro. Sepertinya daerah situ. Oh, bilang memang di belakang. Weh, telak dia itu. Oke, brotherku, lanjut lagi. Ada tadi jantan di sini, dia tempat makan tadi di sini. Ada, bro. Weh, mantap. 4 poin situ, bro ya. Sama poin pertama tadi, 1 ekor jadi sudah 5 ekor. Weh, bisa nih kita pulang bersihkan itu. Siap-siap masak. Oke, let's go guys. Oke guys, Bang Arman lagi bersihkan burungnya, bro ya. Buat persiapan kita masak sebentar. Sembari kita mengintai, sembari kita cabut-cabut, bro ya. Oke, mantap, Bang. Mantap. Let's go. Kamera. Oke, brotherku. Tadi Bang Arman selesai bersihkan poinnya. Dan saat ini saya mau ekskusi masak, bro ya. Karena ini perut sepertinya sudah ini. Sudah keroncongan, bro ya. Kita masak. Saya yang masak sambil Bang Arman yang ini. Yang apa? Yang standby untuk ngesut-ngesutnya, bro ya. Beli tadi minyaknya 1 liter, bro. Kita kasih minyak pula. Wih, mantap, bos. Hari ini saya cuma berdua bersama Bang Arman, bro ya. Yang lainnya lagi sibuk. Unai, anjay. Hari ini kita masak cuma 4 ekor aja, bro ya. Karena kami cuma berdua, bro ya. Sip. Sudah kangen, sudah lama sekali, bro ya, kita tidak masak-masak di lokasi. Dan hari ini kita eksklusif. Mumpung sudah lebaran, bro ya. Jadi kita eksekusi aja poinnya. Saudaraku, saya lagi masak. Di atas ada target. Mantap. Kaget, bro. Kaget saya, bro. Tiba-tiba Bang Arman nembak. Poinnya jatuh, bro. Apa itu? Uncal. Wih, cuman uncal baru datang. Baru satu ekor datang. Oke, mantap, bro. Sementara masak, ada yang jatuh. Keren. Oke, brotherku, kita pantau restoran kami masak hari ini. Oke, mantap, bro. Oke, mantap, bro. Poin lagi 1 ekor di depan. Sementara dimasak, sementara berjatuhan, bro. Oke, mantap. Ambil dong pisang, Bang, bro, kalau ada di sana. Oke. Oke, bro ya, karena tadi saya lupa bawa piring atau mangkok, jadi kita enggak ada ini tempat buat makan. Jadi Bang Arman mau coba-coba keliling cari ini, cari apa? Daun pisang. Oke, bro. Kan kita sudah mau mulai matang, bro ya. Wih, tinggal tadi satu bumbu. Mantap, jos. Ya, brotherku. Kita lanjut ini. Proses mau dibumbui. Wah. Dapat uncalnya, bro. Poin tadi. Dapat poin Abang Arman tadi, bro ya. Uncalnya. Wih, mantap.
3 ekor. Masih standby. Masih standby 3 ekor bro ya. Oke, kita lanjut lagi masak. Kita langsung saja. Wih. Kita pakai sambal lada saja bro ya. Kita kecilkan apinya sedikit. Harus kita kasih ini penyedap rasa masako. Oke, mantap. Gurih dadarku. Kita kasih dekat-dekat bro. Kita lihat bumbunya bro. Pas. Mantap. Lumayan pedis guys ya. Terus kita kembali. Ini yang ini. Yang utara. Wah. Rasa guys. Sama rasa. Kalau berdua dengan Pak Arman makan ini, boy. Puas kita, guys. Keren. Mantap ya, Rek ya. Kita sembari nyanggong, sembari kita masak. Kalau ada burung di atas, saya biarkan dulu. Karena ini kampung tengah. Sudah lapar, bro ya, karena kita tidak bawa cemilan. Bekal apapun. Nah, selanjutnya ini kasih ini, bro ya. Kasih jeruk nipis. Jeruk nipis, jeruk tebal, yang penting ada jeruknya. Untung tidak jatuh ke tanah ininya. Mas, guys. Jeruknya yang ambil, guys ya. Kalau masakan begini asalkan ada jeruknya itu. Oke, brother, kita aduk-aduk lagi. Dan kita siap untuk makan. Mantap. Oke, brotherku, mantap sekali. Jos, mantap. Oke, guys. Kita makan dulu. Mengalaskan daun pisang. Ya, bro, sikat, bro. Ya, brotherku, kita lanjut makan dulu, bro, ya, karena lapar. Sembari melihat-lihat ke atas. Kalau ada kita ajar. Panas. Enak, guys. Lama baru makan di spot bro ya, jadi rasanya nikmat sekali. Masih banyak bro ya, ada 3 ekor lagi belum diskusi.
Oke, brotherku. Kita skip dulu, bro, ya. Kita mau nikmati makan dulu. Mantap. Udah durasi gak terlalu panjang. Ya, habiskan, habiskan. Guys, kosong. Ini sebenarnya porsi 4 orang, guys, ya. Tapi karena lama tidak makan di spot, nikmatnya tak terduga. Dan ini dihabiskan semua. Pokoknya agak full. Bagiannya Pak Ade sama Bang Mutar dimakan juga. Oke, brotherku, ya. Karena kita sudah ngos-ngosan, bukan ngos-ngosan nembak tapi makan, bro, ya. Kebanyakan makannya. Mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga teman-teman boleh terhibur selalu dan tetap support selalu, brotherku, ya. Like, comment, share, dan subscribe tentunya. Dan nasi kami sudah habis dan menghabiskan juga waktu kita hunting pada hari ini. Tetap pantau di video berikutnya. Semoga minggu depan kita boleh hunting kembali dan kita bakar-bakar di spot kembali, brotherku. Oke, Emil Hunter, mantap, Jos. Habis tinggal tulang-tulang, sikat semua.